Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini saya akan ngebahas gimana caranya menghubungkan virtual kamera OBS ke Zoom meeting. Sebelum kita mulai video ini, pastikan kamu udah subscribe dan aktifkan loncengnya, karena subscribe itu gratis dan biar kamu juga nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Untuk menghubungkan OBS virtual camera ke Zoom meeting, di sini kita perlu mendesain terlebih dahulu scan-nya yang akan dijadikan sebagai OBS virtual camera. Jadi di sini saya akan menggunakan scan yang sudah ada. Lalu pada bagian source, saya akan menambahkan sebuah device yang namanya video capture device. Di sini saya akan membuat baru dan saya akan beri nama webcam. Nah, ini adalah tampilan webcam saya. Jadi teman-teman pada bagian device ini teman-teman harus perhatikan di sini device-nya itu harus webcam. Oke, setelah itu kita tekan tombol OK. Lalu teman-teman atur saja tampilannya mau kayak gimana. Oke, setelah itu kita tekan tombol start virtual camera. Nah, sampai di sini settingan untuk virtual kameranya sudah selesai. Sekarang kita tinggal buka Zoom meetingnya. Sini saya akan buat new meeting. Nah, teman-teman bisa lihat di sini tampilannya ini sudah terhubung ke OBS virtual camera. Jadi pada bagian video ini teman-teman pastikan kameranya itu yang di checklist adalah OBS virtual camera. Ini kalau di stop tampilannya kayak gini, kalau di start dia akan berubah tampilannya menjadi tampilan OBS virtual camera. Sekarang saya akan coba geser untuk memastikannya. Nah, dan tampilan di sini juga jadi ikut bergeser ya. Oke teman-teman, segitu aja video saya kali ini. Semoga teman-teman suka. Jangan lupa untuk di like videonya dan subscribe juga channel saya ini, biar teman-teman gak ketinggalan video-video terbaru dari channel saya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.